is high. Okay guys, assalamualaikum dan selamat kembali. Jadi hari ni kita ada projek lagi dalam bakal motor kita ni. Okay, seperti yang mungkin ada yang tahu, aku dah pakai motor ni agak lama. Maybe sekarang dekat 5 tahun aku pakai motor ni. Sejak 2000, apa aku pakai tu? 2016, 2015, 2016 macam tu lah aku dah pakai. Jadi sekarang ni dia punya macam inner semua pun dah macam kusam lah. Macam apa tengok ni, color dia pun dah tak open menarik dah. Nampak dia dah kusam ni. Teruk. Tu. Aduh. So kita hari ni kita nak repair balik. Aku nak buka cover set ni yang bahagian inner dia. Mula-mula aku ingat aku nak beli, but then kalau cover dia punya inner tak rosak lagi pun beneran, buat apa nak beli kan. Kita punya ni okey lagi, cuma nak kena repair je. Ha, jadi aku akan buka, aku akan buka dia punya inner inner lampu lah, inner meter, inner tengah ni, inner kepak, inner dada depan, dan maybe sekali dengan inner bawah ni lah. Yang ni aku akan potong sikit lagi sebab dia berlagak dengan exhaust aku. So, dia berlagak lagi ni. Tahulah. Jadi yang tu akan di spray semula. Ekor aku rasa sekali kot, tapi tengok macam mana lah, terpikir tu. Tapi yang lain-lain ni akan dibuka dan akan di cat semula, akan di spray semula lah. Jadi untuk cat ni semua aku akan pakai cat ni lah. Aku berbeli ya, aku beli sebab ada kedai motor yang jual cat ni. Aku mula aku tak mau beli Samurai, aku nak cari brand yang murah sikit lah. Masalahnya kedai berdekatan dengan kawasan aku ni, kedai Ika tutup. Mr. DIY tutup bahagian perkakas. So, tak boleh nak beli. Buka kedai tapi tak boleh beli. Jadi aku pergi kedai motor lah. Terpaksa resort ke kedai motor lah. Buat agak mahal sikit lah kan. Mahal apa pun mahal. Kadang seringgit lebih. Kadang seringgit macam tu je kadang. Tak mahal banyak pun. Boleh lah. RM9 eh. So ni adalah matte hitam sebam lah. Kalau bahasa Melayu ni hitam sebam ataupun matte black. Kita akan pakai ni. Aku tak mau buat hitam kilat. Aku nak buat colour matte semua ni. Macam aku punya spoiler ni. Spoiler aku hitam matte eh. Takkan buat colour matte semua. Lepas tu sekejap kita akan bagi kering lah. Aku dah ada kotak sana, kotak yang aku boleh guna untuk aku letak kat atas ni sekejap untuk aku buat spray. Nanti kita tengok hasil dia macam mana. Tak tahu kalau tak siap hari ni, maybe esok baru siap ke atau macam mana lah. Hari ni aku just bagi tahu yang ni semua kita akan buka dulu, then maybe esok baru kita start spray lah. So jom lah kita start, kita buka dulu part semua. Jom. Just me against the world, round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow, pressure turned this stone into a pearl, lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl, now I'm really out here on my own, now my homies acting like I owe them, done extending out my arm, made a lot of money from my poems, been around and now they say I'm on, I can finally say I'm up now, 20,000 on a bus down, a bus down, I'm on my way, I'm going up now, up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. Okay, so aku dah buka dah. Ni tengah dia. Ni kepak tengah juga. Ni yang dekat carburetor ya. Inner dekat meter.
inner dada depan. Yang ni nanti aku akan buka lah skru dah. Ni, kita akan buka, kita akan spray. So motor pun dah tonggeng lah. Haa, dah. Fush, ni first time aku buka habis depan ni. Tak ada apa. Okay. So sekarang ni kita akan biar dulu. Kita akan ni dulu. Aku nak buka baki-baki skru yang tinggal dulu. Dan nanti maybe kita akan start. Eh, maybe aku akan spray depan ni kot. Sebab kawasan aku sini lapang. So aku akan buat depan ni lah kawasan. Tak macam tengok macam nak eh. So jom kita bagi settle lah. Okay guys, aku dah cuci dah. Aku cuci biasa je, cuci dengan ayak. Dan aku lap-lap sikit lah. Sebab nanti kita nak memudahkan ni, dia nak buang debu dia apa semua kot. Dan minyak-minyak bukan minyak lah. So kita cuci, cuci. Dan nanti kita akan cat lah. Aku tunggu bagi kering dulu. Dan bila dah settle, aku akan lap. Dan aku akan spray pula. So motor pun dah togel lah. Skru yang ampunnya banyak. Yang tak minta lah aku ingat balik mana skru dah duduk semua. Tak mampu aku. Motor dah togel. So ni maybe aku kelak sikit-sikit kot kawasan motor aku ni. Tapi biar nampak lah motor aku tu, kuai plak umur. Ni pun banyak nak kena lap ni. Nampak kan? Kita kulat-lat lah. Radiator kita, radiator X-Rider. X-Rider tu carburetor PWK Radio Kopi 28mm. Jadi aku punya ni, aku tak tahulah ni, aku punya, aku rasa macam total aku pendek lah sekarang ni. Nampak kan? Total aku dia tarik lah. Aku tak tahu apa saya apa. Oh, aku rasa sebab tangkut je ni kot. Ni tangkut kat sini. So tak tahulah kan, sebab dia tangkut. Macam ni lah kot sepatutnya. Takpelah. So meter, ada rezeki kita pasang meter rumah lah. Meter digital lah. Sekarang ni kita pakai dulu meter ni. Okay, jom. Nanti bila dah kering sana tu, kita sambung projek. Jom. Much, much, much later. I knelt to pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you'll be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. So sekarang kita biar kering dulu. Aku dah spray semua tempat aku rasa yang patut kena spray. Kita tengok macam mana hasil lagi. Tapi sekarang pun nampak macam dah agak okey lah. Dah hitam semua kan. So nanti kita akan pasang balik semua. Tengok finishing dia macam mana semua. Dan okey lah untuk projek kita hari ni mah.
So jom kita biar panaskan, biar dia kering dulu. Maybe dalam sejam, dua jam lah, dua jam. Aku bagi nanti petang pukul 5 siap ni. 5 kering, terus kita pasang balik. So jom. Eventually. Alright guys, so ni dah hasil dia. Dah siap. Hari ni juga aku buat siap. Aku malas nak tunggu esok. Lagipun hari ni cuaca cantik, jadi aku siapkan got hari ni lah. Tapi sebelum aku nak buat tour keliling tu, aku ada nak beritahu sikit lah. Kalau boleh jangan kalut-kalut sangat lah buat sebenarnya. Tengok macam aku buat ni, dia ada macam tak tahulah, dia macam ngok. Kalau dalam kamera mungkin nampak kau tak, yang jadi macam bintik-bintik. Dan bukan bintik, jadi macam pattern, macam pattern bintik-bintik lah. Haa, bintik. Macam pattern bintik-bintik, aku tak tahu pasal apa. Dekat belah sini pun sama. Nampak? So nak dia macam ni. Aku rasa ni mungkin ada kawasan dia yang macam mungkin tak apa kering, ataupun cat tu aku goncang tak apa-apa nak ni. Cat samurai ni kira first time aku guna yang jenis-jenis ni. So aku tak apa-apa nak tahu sangat lah. Nampak lah. So ni nampak lah. Baru terkabut ni. Tak apalah, tak apalah. So ni lah. Tak tahu lah ni mungkin atas kesilap guneri lah. Tapi tempat lain semua nak. Semua tempat lain okey mo. Nampak. So boleh lah. Kalau ada bajet tak banyak kan nak buat. Nampak tepi ni pun tak tahulah. Nampak dia jadi macam ni. Sebab mungkin cover set aku ni pun, inner dia pun dah terlampau lama kan. Maybe lambat laun orang nak beli baru juga ni sebenarnya inner ni. Tapi nice lah guys. Okey lah. Untuk masa sekarang, kira projek aku settle lah untuk motor ni. Cuma nanti ada next project pula. Next project nanti aku bagi tahu lah. Next project benda apa. Benda ni memang sampai memang nak buka motor ni. Bapak pun menyembang tekan eh. So tak apa guys, aku rasa video aku tamat kat sini saja. Macam biasa, jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel aku kalau belum lagi. Nanti kita buat video montage guys, kita sambung terus video montage pasal motor ni. So jom, go to montage time. Dan assalamualaikum. Bye bye. To pray today, but no one was listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you'll be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland.